Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Raffi Ahmad dan Gigi beri klarifikasi soal video syur, nama Ayu Ting Ting justru terseret. Raffi Ahmad dan Gigi akhirnya buka suara soal beredarnya kabar video syur yang melibatkan ibu satu anak tersebut. Usai tegaskan hal ini, netter justru seret nama Ayu Ting Ting. Kenapa? Belum lama ini, kalangan selebriti dilanda berbagai berita hoax. Mulai dari Jada Gading Martin Gisela Anastasia hingga aktris pujaan sejuta umat Nagita Slavina alias Gigi. Sebelumnya, Gisel disebut mirip dengan pemeran wanita yang ada dalam video syur. Dan kini tiba-tiba saja Gigi juga terseret hal yang sama. Hanya saja keduanya menanggapi dengan cara berbeda. Jika Gisel langsung membuat laporan ke kepolisian, lain halnya dengan Gigi. Ditemani Raffi Ahmad, Gigi beri klarifikasi lewat kanal YouTube pribadinya. Ia tampak lebih santai ketika memberikan pernyataan bahwa kabar tersebut tidaklah benar adanya. Satu, aku mah yakin gak pernah bikin video aneh-aneh. Terus, kedua, memang gak mirip buat aku. Ya memang pikiran aja yang mungkin. Ujar Gigi. Bukan pikiran kalian, potong Raffi. Ya maksudnya pikiran orang-orang yang iseng aja ke aku. Jelas Gigi. Kita itu selalu positive thinking, tapi aku takutnya ada orang yang ingin memanfaatkan ini dan mengganggu liburan kita dan ingin menjatuhkan istri aku. Jadi hati-hati ya kalian, tegas Raffi kemudian. Tapi tak berhenti di situ, di menit-menit akhir Raffi juga beri ancaman pada siapapun yang berani mengganggu anak istrinya seraya lemparkan ungkapan manis. Namun Gigi diberhentikan dan meminta agar Raffi tak seperti Vicky Prasetyo yang gemar berdalih. Melihat cuplikan di atas, netter pun ramai berikan beragam komentar. Banyak dari mereka yang dengan lantang mengungkapkan rasa tak percaya, namun beberapa netter malah seret nama Ayu Ting Ting serta penggemarnya yang kerap diledek balas jair. Mengingat dulu Ayu sempat dikabarkan jadi orang ketiga di antara Raffi dan Gigi. Sampai akhirnya komentar ini jadi pembahasan. Yang percaya mah hanya orang bodoh dan balajair, komen netter.